Halo guys, ketemu lagi dengan SCP channel newbie tapi keren banget. Hari ini aku mau kasih tahu kalian kalau aku udah kedatangan paket dari Mie Sedap. Ini dia. Ini paket belum kita buka isinya apa. Jadi ceritanya kayak gini guys. Waktu itu kita udah pernah mukbang Mie Sedap Salero Padang dan waktu itu kita tag di Instagram dari apa ya? Dari Mie Sedap ID. Jadi kalian bisa cek aja di Instagram @miesedapid. Itu kayaknya akun official dari Mie Sedap ya. Nah, setelah itu ada balasan nih dari Mie Sedap ID. Terus mereka inbox ke DM. Mereka katanya mau kirim bingkisan karena udah penuh. Apresiasi. Mengirimkan apresiasi dari Mie Sedap. Karena udah bikin konten tentang Mie Sedap. Jadi mereka tujuannya mau ngasih apresiasi gitulah katanya. Jadi ya oke, kita terima, terus kita kasih alamat dan dikirimkan ke alamat kita. Ini kita buka ya. Ini isinya apa? Oh ya, sebelum kita buka isinya ini apa, kalau nggak salah waktu itu makan Mie Sedap Salero Padang. Itu kan waktu itu mie-nya masih baru ya, Salero Padang. Mie Sedap Salero Padang, sedap hakiki, kalau nggak salah kayak gitu ya tagline-nya. Jadi kayaknya ini bentuk apresiasi dari Mie Sedap. Ini bentuk apresiasi dari Mie Sedap buat para food vlogger atau YouTuber yang bikin konten tentang Mie Sedap terbaru itu. Pokoknya makasih buat Mie Sedap udah kirim bingkisan buat SCP ke sini ya. Ini dia bingkisan dari Mie Sedap Nikmat Hakiki Salero Padang. Nah, ini ya. Ini tas apa ya namanya ya? Tote bag ya ini. Jadi ini semacam tote bag, ada isinya. Kita buka aja isinya. Isinya Mie Sedap, guys. Wah, banyak banget mie-nya nih. Ada kaos tulisannya Mie Sedap Salero Padang. Wow. Wah, keren banget. Lumayan bisa mukbang Mie Sedap lagi. Wah, banyak banget nih. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, mantap ini dapat 10 Mie Sedap Salero Padang. Siapa yang mau mukbang 10? Dijamin kenyang banget kalau ini mukbang semua. Jadi tadi dapat 10 Mie Sedap. Terus ada kaos Mie Sedap Salero Padang. Ini warna putih, ada gambarnya Sedap Salero Padang warna merah. Taruh sini. Nah, ini tadi penasaran, ini ada apanya ya? Aha, aku tahu. Ini nempel di sini ya, aku tahu. Ini tas ini maksudnya tas yang bisa dipakai berulang kali. Jadi ini kayaknya dilipet. Ah, ya dilipet, kemudian nanti masuk ke kantong sini. Kita coba ya. Kita lipet ini tas dari Mie Sedap. Kayak gimana sih cara lipetnya? Kita cobain lipetnya gimana. Nah, kayak gini aja lah. Yang penting masuk. Benar. Nah, ini dia. Ini cocok banget bermanfaat buat kita belanja. Kalau mau beli Mie Sedap lagi bisa pakai kantong ini. Jadi nggak perlu dikasih tas kresek sendiri ya. Kita bisa mengurangi konsumsi tas plastik. Kan sekarang lagi gencar nih. Kurangi konsumsi tas plastik karena nggak ramah lingkungan. Jadi kita harus sering-sering pakai tas yang bisa dipakai berulang kali kayak gini. Ini Mie Sedap keren banget. Ini inovatif. Tas bisa dilipat kayak gini. Oke, jadi kita dapat ini semua. Kayaknya kalau nggak diterusin dengan mukbang Mie Sedap Salero Padang, kayaknya nggak nikmat nih. Oke, kayaknya kita langsung lanjut ya. Habis ini kita mau mukbang Mie Sedap Salero Padang, terus nanti pakai makanan tambahan apa ya. Pokoknya tunggu aja, kita lanjut ke video mukbang selanjutnya.
Dan ini dia tadi mie sedap Salero Padang. Kalian tahu kita makan mie sedap Salero Padang kali ini pakai apa? Ini adalah tahu tek khas Surabaya. Jadi ini benar-benar fusion makanan Padang ditambah makanan khas Surabaya, tahu tek. Kita lihat rasanya kayak gimana. Yang pasti rasa nasi padang, rasa mie sedap Salero Padang ini ada pedes-pedesnya, terus di sini ada kerupuk daging rendang, dan di sini tahu tek. Kalian pasti udah pernah lihat SGP mukbang tahu tek. Jadi tahu tek itu ada lontong, ada tahu, kemudian ada telur dan kerupuk. Ini yang putih-putih ini kerupuk ya. Oke, kita langsung mulai aja mukbang hari ini. Sebelum kita mulai mukbangnya, jangan lupa berdoa dulu. Kita mulai suapan pertama, yang pasti mie sedap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, mie sedap Salero Padang ini mie-nya agak pedes. Sekarang saatnya kita coba tahu teknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain tahu tek pakai mie sedap Salero Padang. Hmm.
Mantap banget pokoknya. Terima kasih buat Mie Sedap udah kirimin kita paket berisi Mie Sedap Salero Padang yang rasanya pokoknya unik banget. Mie instan rasa nasi Padang. Keren banget pokoknya. Terus ditambah lagi kita mukbang Mie Sedap pakai tahu tek. Jadi rasanya campur aduk. Mie Sedap yang rasanya gurih-gurih campur tahu tek yang ada rasa manis-manisnya. Kalian bisa bayangkan kayak gimana? Buat yang penasaran rasanya kayak gimana, kalian cobain deh makan Mie Sedap pakai tahu tek. Ini khusus yang daerah Jawa Timur ya, karena tahu tek kayaknya di sekitaran sini aja. Di daerah lain ada apa enggak ya tahu tek? Kalian bisa komen di bawah kalau di dekat rumah kalian ada yang jual tahu tek. Oke, jangan lupa untuk terus dukung SCP dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya yang bakalan lebih seru yang akan tayang di channel SCP. Sampai jumpa di video yang lainnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam.